Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan cuplikan video dari seorang ustadz yang kali ini saya setuju dengan dia karena ketika dia membuat ceramah dan mengajar banyak orang, dia mengatakan bahwa kalau kamu ingin selamat, kamu harus kembali kepada Kristus yang adalah kebenaran itu. Kita langsung saja dengarkan cuplikan videonya. Mari kita dengarkan bersama-sama. 172 dibaca. Ayo yang baca yang mantap, yang keras. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah satu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya, terus ayat 72-nya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang jahil di dalam neraka dalam keadaan tertutup. Ya. Jadi orang Islam pasti masuk neraka itu, jelas lah. Yang tidak masuk neraka yang takwa, betul? Nah, kalian semua ini orang Islam itu kata sana dalam pemahaman sana pasti masuk neraka kecuali yang takwa. Maka kamu orang Islam ini sudah dibegitukan, lagi kurang ngaji, ngajinya nggak dengan makna, tafsirnya nggak tahu juga, bahkan ustaznya nggak menjelaskan juga. Kalau sudah sulit, jawabannya wallahu a'lam bishawab. Nah, ini harus ditingkatkan kajian yang ada. Nah, yang takwa itu siapa? Kamu pengen masuk surga toh? Iya. Betul? Ya. Syarat masuk surga takwa toh? Iya. Nah, takwa itu ada di surat Al-Maidah ayat 46. Baca. Wa qaffayna 'ala atharihim bi 'Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yaday min at-Taurah wa atainahul Injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yaday wa min at-Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, dan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Yang takwa itu ikut Injil, betul toh? Di ayat itu yang takwa ikut Injil kan? Lah kalian sudah ikut Injil belum? Belum toh? Karena kalian ini belum ikut Injil, maka ikut Injil itu. Karena Nabi Muhammad pun disuruh ikut Injil. Surat 10 ayat 94. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una kitaba min qablik. Laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka jika kamu Muhammad berada di dalam keraguan-keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhan-Tuhan, dari Tuhan ini. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang. Nah, Muhammad itu tanya pada pamannya, istrinya itu pendeta. Maka kamu itu mengikut Muhammad, mesti kalau ada problem keraguan dalam penafsiran Al-Quran, tanya pada pendeta, tanya pada misi, tanya pada pastor. Maka kalian ini adalah mumpung masih ada waktu, supaya kalian mendapat kebenaran, segera ikut Isa dalam bahasa Arab Yesus. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, dibikinlah cuplikan video sangat jelas dan inti dari apa yang disampaikan oleh ustadz ini. Kalau kamu ingin diselamatkan, engkau harus ikut Tuhan Yesus Kristus. Saya akan mengajak kita membaca beberapa bagian penting untuk mengkorelasikan apa yang disampaikan oleh ustadz ini mengenai Yesus Kristus. Misalnya dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20 ya dan 21. Tetapi ia mempertimbangkan maksud itu. Maksudnya ini adalah Yusuf. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikan baik-baik. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi, anak yang dikandung oleh Maria itu dari Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Yang beritahukan ini adalah
malaikat Tuhan kepada Yusuf. Bahwa anak itu dikandung dari Roh Kudus. Dan anak itu bernama Yesus, ya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya baca satu ayat Alkitab yang terkenal di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kenapa Kristus harus datang ke dalam dunia? Karena kasih Allah kepada dunia ini begitu besar dan begitu sempurna. Itulah sebabnya, karena kasih Allah yang besar kepada dunia ini, ia mau mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya ini tujuannya adalah setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Supaya mereka beroleh hidup yang kekal. Siapa yang memperoleh hidup yang kekal? Orang yang percaya kepada Dia. Saya baca lagi di dalam satu ayat Alkitab, di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau kamu percaya kepada Dia, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu pasti akan diselamatkan. Mengapa? Ya karena Dia Tuhan. Satu ayat lagi, Filipi pasal 2 ayat yang ke-10, ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Semua harus bertekuk lutut, baik yang di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Jadi Rasul Paulus memberikan deklarasi ketegasan sekaligus mengenai siapa Yesus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Artinya Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Ini memberikan korelasi, ya, terhadap apa yang disampaikan oleh Yohanes di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Coba kita baca, ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Itulah sebabnya segala yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi harus sujud tunduk kepada satu nama. Siapa? Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, apa yang dikatakan oleh Ustaz tadi, kalau kamu ingin supaya diselamatkan, engkau harus datang kepada Kristus, menerima dan percaya kepada Dia, supaya engkau pun mendapatkan hidup kekal. Karena hanya yang datang dari surga yang dapat membawa kita ke surga. Kita nggak mungkin bisa naik ke surga. Itulah sebabnya Kristus datang, karena Dia mengasihi saya, mengasihi saudara semua. Itu saja di dalam video ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.